Halo guys, jumpa lagi dengan saya Zainal di channel Peternakan dan Pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman terong yang bisa tiba-tiba layu ya guys. Nah seperti ini guys, padahal masih berbuah, tiba-tiba aja layu dan akhirnya mati guys. Oke guys, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah contoh salah satu pohon yang udah layu. Dan oke, kita cari tahu penyebabnya ya guys. Kita cabut. Seperti ini guys. Nah, jadi biasanya akarnya akan busuk guys. Akar tengah ya guys. Batang paling bawah biasanya akan mengelupas guys karena terserang jamur guys, seperti ini guys. Padahal masih usia produktifnya guys. Ini ada lagi satu ini guys. Terkena jamur ya guys. Ini tiba-tiba layu dan mati. Ini juga mati. Sebentar, saya zoom dulu. Bagus. Nah, kalau udah terkena jamur seperti ini, biasanya nanti akan mengelupas dan akhirnya kalau sudah terkelupas seperti ini, otomatis pohon langsung akan mati guys. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan mohon bantuan subscribe-nya. Terima kasih.